macam-macam mobil truk kontainer truk Container truk atau truk peti kemas adalah kendaraan pengangkut peti kemas atau peti yang berbentuk besar yang terbuat dari baja yang kuat fungsi truk petik emas adalah sebagai kendaraan pengangkut barang dalam jumlah banyak atau pengangkut barang yang berbentuk besar. Logging truk Logging truk atau truk kayu adalah truk yang berbentuk besar yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang berukuran besar hasil tebangan dari hutan belantara yang kemudian dibawa ke tempat penampungan sebelum dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan Truk tronton. Truk tronton adalah sebuah tipe truk yang memiliki jumlah roda sebanyak 10 buah. Biasanya, truk tronton untuk membawa dan mengangkut barang dalam jumlah banyak karena kapasitas bak belakang yang besar. Truk tronton banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk mengangkut dan mengirim barang seperti pabrik-pabrik, perusahaan ekspedisi, perusahaan logistik dan lain sebagainya. Dump truck. Dump truck atau truk jungkit adalah kendaraan pengangkut yang digunakan untuk membawa atau memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya seperti tanah, batu, pasir, kerikil atau hasil tambang yang lainnya. Dump truck juga digunakan untuk mengangkut material untuk keperluan konstruksi. Mixer truk, mixer truk, atau disebut juga dengan truk molen, adalah truk pengaduk beton yang digunakan untuk mengaduk beton dan mengangkutnya ke lokasi pengecoran. Dalam perjalanan menuju lokasi pengecoran, mixer terus berputar untuk menjaga agar beton tetap cair dan tidak cepat mengeras dalam perjalanan. Tanker truk Tanker truk atau truk tangki adalah truk yang berfungsi untuk mengangkut muatan berbentuk cair atau gas, untuk meningkatkan kestabilan dalam transportasi cairan dalam tangki, tangki dibagi dalam beberapa kompartemen yang dipisahkan dengan sekat-sekat.